Bu Hilda, kita akan belajar bersama tentang keberagaman tari dan lagu daerah. Oke, jadi anak-anak di negara Indonesia, negara kita tercinta ini, kita memiliki beragam sekali budaya, agama, suku, dan ras. Ya, kita memiliki banyak sekali. Nah, salah satunya kita memiliki keberagaman budaya. Di setiap daerah kita memiliki budaya masing-masing, baik tarian, lagu, bahasa juga berbeda ya. Mungkin dari anak-anak juga berasal dari daerah yang berbeda-beda. Maka dari itu, hari ini Bu Hilda akan mengenalkan kepada kalian beberapa tari dan lagu dari asal daerahnya masing-masing ya. Langsung saja, yang pertama yaitu dari Sumatera Utara. Ada tarian daerahnya yaitu tortor, nah, namanya ya, tortor. Kemudian ada serampang 12. Kemudian lagu daerahnya nih ada butek judulnya, sing sing so namanya judulnya ya. Kemudian yang kedua ada Kalimantan Selatan ya, tarian daerahnya yaitu ada baksa, ada madiki. Kemudian ada ampar-ampar pisang, ya tahu pasti anak-anak nih ya, ampar-ampar pisang, ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Nah itu. Kemudian ada Sulawesi Utara, tarian daerahnya yaitu cakalele. Kemudian ada ala badri. Patokaan. Kemudian ada Oinani Keke, ya tahu pasti anak-anak. Kemudian ada dari Papua, tarian daerah dari Papua yaitu ada Musyo. Kemudian ada Selamat Datang judulnya, ya. Kemudian ada Apuse. Apuse Kokondao. Nah itu. Kemudian ada Yamko Rambe Yamko. Nah, itu anak-anak pasti tahu. Nah, mungkin dari anak-anak ada nih yang berasal dari salah satu daerah yang Bu Hilda sebutkan. Loh, kalau daerah kita Bu Hilda apa ya? Oke, coba ya. Kita di sini sekarang di Jawa Timur. Jawa Timur. Ah, anak-anak tahu enggak sih tarian asal daerah Jawa Timur? Tahu? Ya, ada tari reog. Nah, tahu tari reog dari Ponorogo? Nah, kemudian ada tari gandrung juga dari Jawa Timur. Tari gandrung. Itu anak-anak. Kalau lagu daerah Jawa Timur, apa kira-kira ya? Langsung saja Bunda tulis judulnya aja. Re, ayo re. Nah, ada apa lagi ya? Cublak-cublak suang, cublak-cublak suang. Nah, ini juga dari lebih mengenal nih ya, banyak sekali keberagaman budaya yaitu tentang tari dan lagu dari daerah-daerah di Indonesia. Nah, selain itu anak-anak, walaupun kita
kita memiliki keberagaman budaya, keberagaman ras, keberagaman suku dan bahasa yang berbeda-beda di antar daerah, kita harus tetap menghormati, kita harus memiliki rasa toleransi ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke.